sobat Spaka sekalian, tentang bagaimana cara mendapatkan kodingan dari sebuah artikel ilmiah yang sudah berhasil tembus di jurnal internasional. Nah, sobat sekalian bisa mempelajari nih bagaimana kesuksesan dari orang yang sudah berhasil untuk mendapatkan untuk diterima di jurnal ilmiah yang bereputasi. Caranya cukup simpel ya sobat Strata. Ada satu website yang dikembangkan oleh peneliti dan kami sudah meng-custom linknya ya. Linknya adalah sekolahstrata.com/article. Jadi soalnya alasan kami membuat custom link ini supaya mempermudah akses sobat Strata sekalian, karena ini dilihat-lihat agak susah ya, ejd.econ.mathematics agak susah. Kalau sobat Strata bisa gunakan link yang tadi, sekolahstrata.com/file-article ya. Nanti ya kalian akan memperoleh satu website yang dibangun oleh UNM University Sebastian Krat. Nah ini lagi di sebuah website ini mereka menampilkan artikel-artikel ilmiah, totalnya ada 7.000 artikel ilmiah yang sudah berhasil di jurnal bereputasi internasional seperti Quarterly Journal of Economics dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada Equilibrium, ada Natural Experiment, dan mereka tidak pelit ilmu gitu ya. Mereka mempublish artikel ilmiahnya sekaligus mempublish data dan code-nya. Nah, ini menariknya di sini. Jadi mereka mempublish artikel ilmiahnya di link atas ini, kemudian juga mempublish data dan code-nya. Nah, langsung saja kita akan coba akses satu artikel yang ditulis oleh siapa ini. Saya akan buka artikelnya dan saya akan baca, lihat juga the file dan juga data dan quote-nya ya. Jadi mereka tidak hanya mempublish papernya, tapi juga mereka mempublish data dan kode. Nah ini ya artikel yang ditulis oleh Christopher Bohan dan et al gitu ya. Dan di sini ada the file dan kode-kodenya. Nah ini quote-nya, file-nya bisa kita akses secara gratis dan sobat Strata sekalian bisa pelajari bagaimana cara mereka menganalisis datanya hingga mereka diterima di jurnal bereputasi internasional ini. Caranya tinggal download this folder, nanti akan sobat Strata akan memperoleh file yang kita inginkan. Nah ini ada satu hal yang perlu diperhatikan ya ketika mendownload di website resmi ini. Nah, di sini kita perlu login ya. Saya lebih dahulu. Oke, izinkan. Ya, login melalui. Oh, kenapa ini? Oh, sepertinya bermasalah ya, login melalui LinkedIn. Saya akan coba login di jelas aja ya. Ini, nah enak ya, sobat Strata sekalian bisa langsung akses dan bisa langsung dipelajarin gitu. Mana cara mereka sis datanya. Atau bisa juga melalui Orchid ya. Saya akan coba melalui Google supaya mudah. Nah ini ya sudah terdeliver dan kita tunggu. Nah, ini ada agreement yang perlu diperhatikan. Jadi sobat Strata ketika menggunakan data ataupun menggunakan file, sobat Strata sekalian harus tunduk terhadap aturan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah ini ya, filenya sudah terdownload. Ini silahkan dipelajari dan didalami bagaimana cara mengakses
bagaimana cara apa namanya mempelajari penelitian ribuan oleh Chris tadi ya di semester tak perlu login juga. Nah ini datanya sudah kita dapat. Mungkin demikian ya tutorial hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun sambahan ataupun ide untuk konten kami di Sekolah Startup, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.